Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini di dapur lezat kakak Isal mau buat cumi masak merah, gulai cumi masak merah. Nah, untuk bumbunya yang aku pakai ini ada cabai merah kering, kemudian ada jahe, kemirinya, bawang putih, bawang merah, asam sunti. Kemudian aku pakai ketumbar 1 sendok makan, kunyit 1 sendok teh. Nah, ini cumi aku. Kemudian untuk bahan menumisnya aku ada serai, daun pandan, daun kari, bawang merah. Kemudian aku pakai kelapa sangrai yang udah dihaluskan kentang. Nah, sekarang aku mau halusin dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman aku udah haluskan bumbu yang tadi aku kasih tahu ke kalian. Aku langsung balurin ke cumi-cuminya. Nah, sekarang aku tambahin ketumbar sama kunyit, langsung aku taruh di sini. Sama kelapa bonsai yang udah dihaluskan langsung aku taruh ke satu tempat. Dan seperti biasa teman-teman, ini harus ada campur tangan kita di dalamnya. Nah, aku langsung aduk pakai tangan dulu. Nah, ini tangan aku udah aku cuci bersih. Oke. Nah, sekarang kita tumis dulu bawang merah. Tumis sampai harum, sampai layu, masukkan daun pandan, daun kari. Kemudian kentang. Ini langsung aku mau tuangin cuminya. Nah, jangan lupa dikasih garam, oke? Kalau kalian mau tambahin kaldu ayam, silahkan ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita tunggu sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke cuminya nih. Jangan lupa diaduk ya teman-teman. Ini sekarang aku langsung mau kasih air, biar sekali aja aku kasih airnya, nanti kita bisa sesuaikan kuahnya mau semana. Nah, ini akan aku masak sampai matang, sampai kentangnya empuk dan cumi-cuminya. Ini kuahnya aku cukup teman-teman, jadi sesuaikan sama maunya kita aja kuahnya mau seberapa. Oke. Nah, ini kita masak terus teman-teman sampai cabenya itu enggak bau cabe lagi.
cuminya udah matang sempurna. Sekarang aku mau matikan kompornya. Sekarang aku mau sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman hasil akhir dari gulai cumi masak merah dari aku. Jadi buat kalian jangan lupa coba. Nah, jangan lupa juga di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komen video ini, oke? Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.